pengalaman saya di tahun 2020. Menurut saya di tahun 2020 kemarin adalah tahun yang menyedihkan bagi kita semua. Namun kita harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Menurut saya juga ada beberapa pelajaran tidak masuk otak dan aktivitas kita mulai terhambat karena adanya virus COVID-19. Kita juga tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah dan tidak bisa jalan-jalan bersama keluarga. Terima kasih.